upaya pemerintah menekan penyebaran COVID-19 dan tercapainya herd immunity, Polda Papua Barat melalui bidang keuangan, bidang humas dan bidang dokes menggelar gerai vaksin merdeka di Balai Kampung Desai, Distrik Pravi, Manokwari, Selasa 24 Agustus 2021. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, vaksinasi massal itu mendapat antusias warga SP2 Pravi. Kapolda Papua Barat melalui Kabid Keuangan Polda Papua Barat, Kombes Pol Ferdinand, mengatakan pihaknya menargetkan 200 orang pada vaksinasi massal tersebut. Kata dia, berlangsungnya kegiatan itu atas sinergitas sejumlah pihak seperti Nakes, TNI Polri, dan warga Kampung Desai. Kombes Pol Ferdinand berharap peran serta media dalam mempublikasikan hal-hal positif terkait vaksinasi terus digencarkan agar masyarakat mau melakukan vaksinasi. Ini bisa kita sama-sama kepada rekan-rekan juga bisa membantu saling bersinergi karena media ini sangat penting, kami mohon juga dukungan media untuk membantu mempublikasikan, memberikan edukasi kepada kita semua sehingga semakin banyak yang bisa divaksin. Hal ini juga tentunya bisa nanti meminimalisir perkembangan ya kasus COVID yang ada di Pravi, yang ada di Manokwari. Kalau hari ini kami targetkan ya minimal 200 lah ya, minimal 200. Bisa lebih banyak lebih bagus. Karena kemarin yang kami lihat kurang lebih hampir 200 yang pulang lagi ya, pulang lagi. Mudah-mudahan semakin banyak kami semakin senang, Pak. Ya. Kalau koordinasinya dengan pihak kampung ini, Pak, bagaimana? Bagus sekali, Pak. Kemarin kami koordinasi dengan kampung ya, sekretaris kampung Pak Waliman, dengan dinas puskesmas setempat di sini. Bagus, saling mendukung. Saling mendukung. Kita dibantu juga dari TNI, Koramil, dan juga dari Polsek sini. Artinya ini sinergi yang bagus. Vaksin ini sangat penting ya, sangat penting. Dan kami harapkan sampai tuntas vaksin kedua. Ini untuk kepentingan yang pertama, untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan lingkungan sekitar, dan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena kalau kita sudah divaksin, tentunya herd immunity, kekebalan tubuh kita akan semakin lebih baik. Dan kita juga menjaga teman-teman saudara-saudara kita di lingkungan sekitar, biar tidak atau mencegah tertularnya virus corona.